Pian saya banget nih, harus nabung berapa kak, berapa bulan dapat ini? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Yudi, dan kita sekarang masih di konten grebek tanaman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sarang Bapak. Idang. Pak Idan. Iya. Alhamdulillah Pak Idan, Masya Allah ya. Ini tadi mana Pak? Majalaya. Saya tempatnya di Jalan Glagok Muncang nomor 43 Desa Cijagra. Oh, Desa Cijagra, Glagok Muncang 43 Kabupaten Bandung ya. Masya Allah. Kita lihat langsung aja koleksi-koleksinya Pak Idan ya. Pak, kalau boleh tahu udah lama ini suka daun-daunan ini? Saya seneng tanaman, memang hobi ya dari dulu. Yeah. Terus memang saya pertamanya juga eksis di bonsai juga. Oh, bonsai. Nah, terus. Ada koleksinya apa bonsai? Bonsai tinggal sebagian kecil aja karena kemarin sempat ini kepincut sama daun-daunan. Kepincut sama daun-daunan. Kepincut sama daun-daunan. Tapi bonsai masih tetap eksis. Masih ada. Dan kalau ada kegiatan masih tetap pameran dan segala macam. Udah punya Pak nama Instagram buat nurserinya? Instagram kebetulan anak saya yang ngolah. Ngolahnya, iya. Namanya? Oh, aja ke Dafa Rosyad. Oh, Dafa Rosyad aja. Oke. Ya, kita langsung aja lihat nih koleksi-koleksinya. Mulai dari yang awalnya itu suka apa bonsai. Lihat bonsai. Bonsai, koleksi, tinggal koleksi yang... Wah, yang kecil aja ini. Iya, yang paling Bapak pertahankan, yang ini paling termasuk bonsai yang paling lama saya punya. Nih, ini bonsai apa ini? Ini bonsainya bonsai sisir. Sisir. Iya, saya punya pertama punya itu saya kelas 3 SMP ini. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Berapa tahun ini bonsainya, Pak? Waduh. Atau berapa tahun berarti ya? Wah, keren ini. Kelas 3 SMP dan udah beberapa kali ada reposisi. Ya, kita foto dulu nih. Bapak sama bonsainya mantap ini. Sekitaran ada 30 tahunan. 30 tahunan mungkin. Wah. Bapak SMP tahun berapa itu? 94 ya. 94. Masya Allah. Ya. Keren banget ini. Wah, ini unik banget ya bonsainya juga. Sudah beberapa kali reposisi karena memang dia mempertahankan hidup lah beberapa kali. Jadi awalnya memang tidak seperti ini. Iya. Tapi sekarang inilah setelah sekian puluh tahun dia masih bertahan. Ini udah ada yang nawar belum, Pak? Ini saya nggak lepas dulu. Nggak lepas karena ya? Memang dari dulu banyak yang suka tapi. Yang paling fantastis gitu, harganya itu pernah nawar berapa? Pernah ditawar cuma 4 juta. 4 juta. Ya, 4 juta dulu usia SMP mah ya gede lah. Gede banget gitu. Wah, itu koleksi-koleksinya. Ini daun ini pinus apa ya? Pinus ya? Itu cemara. Oh, cemara, bukan pinus, cemara. Itu juga cemara ya. Cemara. Kalau ini Ada bahan, saya baru mulai bahan, lagi proses ini di mentah, ini bonsai mentah. Bonsai mentah ya. Awal. Pembentukan awal. Tapi ini masih mungkin butuh berapa waktu lagi untuk jadi. Oke. Mantap. Nah. Itu juga ya. Ada sekitaran banyak. Nah, kalau ini apa ini? Bagus banget ini. Itu jamnya Purpurasea. Oh, jamnya itu kan ya, sejenis kayak dolar. Keluarga Sikas. Oh, Sikas. Keluarga Sikadase. Sikadase ya. Tapi ini jam. Yang saya daun besar. Oh ya, yang saya tahu kan jamnya itu dolar gitu yang. Dolar ya. Ya Ibu. Oh. Itu dolar itu jamio ya kebetulan. Jamio ya. Ya. Ini jamia ya. Jamia Purpurasea. Wah. Tapi ini apa? Potnya itu pot khas ya kayak pot. Pot bonsai. Bonsai. Seperti bonsai. Keren ini. Antik ini. Beberapa dinas. Jarang-jarang dibikin kerdil. Bikin kerdil. Ini juga sama ya. Ini kayak sirih gading atau apa itu gitu? Sirih gading. Sirih gading. Oh iya, sirih gading nempel ya. Sama bahan indukan potong-potong tunas.
ini juga punya pilo, bukan pilo pink, bukan. Itu bukan pilo black. Itu sekarang orang banyak bilang apa ya, dark lord ya. Dark lord ya, pilo dark lord. Oke, okay. Kita lihat langsung. Wah, ini dia. Ada Florida Ghost. Ini Florida Ghost, Pak, Bapak lepas berapa nih? Itu sekarang kalau pasaran di luar mungkin sekitar, waduh, sensitif juga ya, yeah, kita harga. Yeah. Oh, nanya aja langsung ya, sekitar, ke. Iya, ke penjual tanaman banyak. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Florida Ghost ya, lumayan ini. Rimbun walaupun kecil. Iya, yeah, yang aneh-aneh juga. Ini sirih marble bukan ya? Anthurium sirih. Sama yang itu ya, indukannya yang di sana. Iya, betul. Itu iya. Anthurium. Ini sekarang di Tarantula. Tarantula, betul. Wah, Tarantula. Di Majalaya ya, nih, Majalaya punya nih. Orang-orang itu biasanya kelembang, padahal Majalaya juga punya ya, yang ya, yang langka-langka kayak gini lumayan. Ini juga koleksi kaladiumnya juga gila ya. Ini kaladium apa nih, Pak? Itu seksi pink. Seksi pink. Yang lagi banyak diburu. Banyak diburu. Berapa nih seksi pink? Ini seksi pink sekitaran murah. Kalau di sini saya jual paling 150. 150 ya seksi pink. Yang sebesar gini. Oke. Okay. 150. Iya. Iya, terus di sini juga ada apa? Itu wayang, wayang ya. Paling familiar di Jawa. Iya. Banyak. Iya. Ini berapa nih wayang nih? Wayang sekarang sudah agak turun ya. Terlalu tinggi. Iya. Oke, guys, inilah tempat produksi nih. Ini kalau profesor itu punya laboratorium, nah kalau yang suka tanaman itu punya apa? Punya tempat produksi tentunya ya. Nah, ini nih koleksi-koleksi. Wah, ini ada bibit melano juga, guys. Nah, yang cari jauh-jauh orang Majalaya gitu, orang Ciparai, orang Bandung Selatan, yang cari jauh-jauh ke Lembang, gak usah jauh-jauh, kita ke Majalaya aja, guys. Di sini nih, di Cijagra ya. Wah, ini melanonya. Ini juga ada orchid jewel ya? Jewel orchid. Wah, ini juga ada pilea ya? Pilea, indukannya ya. Belum mau di ini, Pak. Saya perbanyakan terus. Perbanyakan. Anakan ini. Itu anakannya udah ya, mulai ada ya. Ada kecil-kecil ya. Siap jual. Ada siap anakan jual anakan juga. Wah, bisa nih yang anakannya kita potek, guys. Soalnya tadi episode yang minggu lalu itu, Pak, kita ke anggrek nih. Anggreknya di sana murah-murah banget gitu ya. Jadi kalap kita mau semuanya gitu. Nah, jadi nanti mungkin minggu depan kita nabung lagi, terus kita kesini lagi, kita borong lagi ya. Mudah-mudahan dikasih diskonan sama Pak Idan. Siap ya. Oke, okay, wah, ini udah gak sabar nih. Ada Monstera juga. Wah, ada Keladi juga. Wah, ini lumayan ya harganya ya, Pak ya. Ini ada Calathea orbifolia ya. Mantap, 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 mantap. Singonium juga nih. Dan ini juga nih ada lumayan apa ini namanya apa? Victum Aceh ya, tricolor ini. Disebut juga Victum Army ya. Army, ada yang bilang Victum tricolor. Iya. Bapak juga koleksinya banyak nih ini, apa ada? Kuping gajah nih, paling. Kuping gajah ya. Forgetti nih. Yang wah, ini Forgetti nih. Spesies. Spesial. Nah, ini lumayan loh, ini bisa dihitung jari orang yang punya nih. Keren nih Bapak nih, orang Majalaya punya. Kita foto dulu nih. Nih. Ini impian saya banget nih, harus nabung berapa kak, berapa bulan dapat ini. Iya, itu juga ada Calathea Blackpink ya, Pak ya, lumayan loh Calathea Blackpink di pasaran itu online sekitaran 120 ya, yang dua daun gitu. Wah ini mah bisa kalap nih kalau kita bawa uang banyak. Pengen nih semuanya. Ini kalau melano yang ini melano atau micin sih? Melano. Iya, melano. Nah, kalau melano yang baby kayak gini Bapak lepas berapa nih? Baby sekarang paling 50 sampai 75 ribu. 50 sampai 75 ribu ya. Oh, ini ada, ini melano kenapa pink? Oh, pink gitu ya. Melano. Nah, ini yang keras-keras gini itu kayak apa ya? Kayak apa gitu ya ini? Ini jenisnya mirip Hoya gitu ya? Hoya, betul. Hoya ya. Oke.
Wah ini ada yang kecil-kecil nih. Kita kayaknya bawa yang kecil-kecil supaya kebawa banyak gitu. Cuman tidak menguras dompet. Soalnya tadi udah keluar banyak juga. Nah ini ada yang belang-belang gini. Ini apa Pak? Saya baru lihat nih. Kalate ya. Masih kalate ya. Tapi saya jarang loh Pak ini. Betul itu masih. Saya dulu jarang lihat kalau teh langka banyak, ya. Dulu banyak, tapi sekarang udah mulai. Mulai ya. Oke. Nah, ini kalau teh apa ya? Bukan orbifolia ya. Soalnya rotun. Rotun. Warnanya kebalik dari orbifolia soalnya. Kalau teh bilangnya rotun. Iya. Oke. Ini wah, keren-keren-keren nih. Bapak juga punya ficus ya ini? Baru saya lihat ficus ini. Ini ficus ya? Fikus ya, ketapang ya, ketapang badak, mantap.